Pemirsa, aksi pencurian di sebuah toko ponsel terekam kamera CCTV. Memanfaatkan penjaga toko yang tengah tertidur lelap, pemirsa, pelaku berhasil mencuri speaker Bluetooth yang ada di atas etalase. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria melakukan aksi pencurian dengan sangat santai di sebuah konter ponsel di Nunukan, Kalimantan Utara. Tanpa menyadari adanya kamera pengawas atau CCTV, pria ini dengan leluasa mencuri speaker Bluetooth di saat karyawan konter sedang terlelap tidur di balik etalase. Korban baru mengetahui terjadi kehilangan salah satu barang dagangan di atas meja atau etalase usai melakukan pemeriksaan dan menghitung ulang isi konter. Dan benar saja, dari hasil rekaman video CCTV memperlihatkan seorang pria yang mencuri speaker Bluetooth tersebut. Pas lagi bangun tidur, karena ini sudah kurang sabun, dari sebelah kiri keluarnya juga. Kenal kah sama orangnya? Enggak, baru lihat. Atau biasa belanja di sini? Enggak pernah ya. Atas kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp400.000. Dengan telah disebarkan video ke media sosial, korban berharap pelakunya segera tertangkap. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.